Pina makan apa sih, Mi? Ini aku makan catering sehat karena berat badan sama ayahku jaga kesehatan lah. Nasi apa merah? Nasi merah. Apa? Pakai petai? Bukan, ini kayak kacang. Ini aku makan catering sehat karena berat badan sama ayahku jaga kesehatan lah. Nasi apa merah? Nasi merah. Apa? Pakai petai? Bukan, ini kayak kacang gitu loh. Kacang apa ya? Jadi menu-menunya. Orang aku nggak nendang kalau makan gitu dong, jadi aku tambah telur. Ini makanan dari dia tuh bener-bener sehat banget. Jadi berapa kalori kita tuh diukur setiap hari harus makan berapa kalorinya. Jadi bener-bener terjaga banget, terus healthy banget tanpa minyak kayak gitu-gitu deh. Nah, setiap hari kayak gitu apa? Setiap hari, kecuali weekend ya. Sabtu minggu aku libur, jadi boleh makan bebas. Tuh, jadi biar nggak bosan juga. Tapi itu kan goreng-gorengan juga. Ini sih kayaknya dia bikinnya itu gorengan tanpa nggak pakai minyak atau gimana, pokoknya itu aku jadi kayak catering selama 1 bulan tuh udah diatur semua. Kalori, makanan setiap hari semua, cara makannya, masakannya, jadi dari garamnya semua itu udah diatur. Ikut diet atau gimana? Enggak sih, cuman kayak gini tuh cuman karena mau sehat aja. Yang penting tuh sehat. Bayang kita kerjanya nggak tahu waktu kan, jadi biar sehat aja. Enak ya. Udah berapa lama? Udah 2 bulan. Dulu aku sering pas syuting stop. Sekarang mulai lagi. Gitu. Isinya selalu ayam, ikan apa gitu? Ganti-ganti sih, tergantung chefnya. Makan ya. Sambil banget. Tambahan telur. Telur. Ini apa ini? Bawang apa? Bukan, cari. Salad. Oh, saladnya. Tempenya lagi digoreng. Ini jadi pagi siang. Pagi sarapan buah. Siang baru makan siang, ini ada makan malam. Minumnya apa?